dapat bawa kunci sendiri single pack. Mau bikin rasanya sendiri. Assalamualaikum guys. Hari ini kita bakalan prepare menuju Cianjur. Kita sedang mempersiapkan Joni. Buat masuk kontes tentang logistik. Apa sih sebutnya? Kelas. Ya, kelas logistik dan ini morph dari bulan. Morph bulan. Kan ini normal bang. Morph kan kelainan genetik. Mbak, pokoknya mbak, kalian tunggu aja di sana. Pokoknya begitu ya lah. Iya. Guys, hari ini kita bakal OTW. Ini kita udah siap-siap mobil yang pertama ya guys. OTW Cianjur. Di sini ada. Itu kok bakal ditekuk itu kandang? Nah. Oh iya. Ya, terus di sini juga. Ya, ada internetnya kan? Cuma hari yuk. Ini guys mobil yang satu lagi guys. Ini yang ada di bawah. Ah, lihat. Di sini kita ada jagoan kita, di sini ada Jojo, di sini ada Joni, dan di sini ada Omen. Nemo. Oh iya, Nemo. Jadi kita akan OTW guys. Bismillah, semoga membuahkan hasil. Go. Kelihatan. 24 hours later. Tim kaku putih banget seremnya. Bang, kita sekarang udah nyampe di vilanya si Ilham. Bukan vilanya, guys. Sekarang kita bakal mau angkat si Jojo. Dia. Jojo lagi magar. Oh. Ini dia, guys. Jojo, guys. Semangat Jojo. Kita persiapan untuk kontes. Nih guys, kita harus muter guys. No, padahal tempatnya di sono no. Dia guys muter ke jalan raya. A few moments later. Nah dia guys mereka semua yang sedang dipersiapkan. Tukang tahu. Gak ada tukang, gak ada dap hijau. Ini dia si Lucy. Guys, sekarang kita sedang prepare buat menyiapkan jagoan kita, bukan? Gacuan. Yang di sana ada si Open. Di sini ada si Joni. Dan di sini ada si Jojo. I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be
be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Lu lagi. Halo guys, kita sekarang udah sampai di lokasi guys. Di sini kita membuat stand dulu buat komunitas hewan Bojong Gede. Jadi kita perwakilan dari Bojong. Gak perwakilan sih, kita ngewakilin dari komunitas aja gitu. Kita ya. Jadi guys, kita bakal kontes. Maksudnya kontesannya itu di sana guys. Dan banyak berbagai macam genre. Salah. Kelas. Oh iya, kelas. Jadi banyak berbagai kelas seperti reptil, musang, kerabat musang, terus nah itu dong ya. Nasionalnya musang. Ya, jadi kita tuh kasih 5 dasin. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Kita bakalan ngedaftarin dulu si Joni sama si merubah paradigma masyarakat tentang musang disebut hama buas layak disikirkan. Mamalia menawan beraroma pandan akan jadi sorotan di masa mendatang, menjaga dan tetap melestarikan alam. Di akhir cerita semua akan hidup berdampingan. Jadikan kisah kita pelajaran berharga, musang sebagai penyatu dalam cerita nyata. Dulu sama rendah, tinggi sama rata, bersama keluarga tanpa ikatan sakudara. Bukan kurangnya bakat atau gagalnya pengetahuan, melainkan tidak cukupnya keberanian. Coba jama dan peluk penuh perhatian yang kau anggap lama akan layak untuk dirumahkan. Mulai dianggap sebagai teman, diberi kasih sayang dan hidup dengan nyaman. Mengingat perlakuan manusia tentang lingkungan, pembalakan hutan tanpa ada peninjauan. Dikit demi sedikit rumah mereka dihancurkan keegoisan, menghanguskan pemikiran. Hijaunya daun tak sehijau pemikiran, kebutuhan meningkat, habitat semakin dilupakan. Semua kini hanya memikirkan tentang uang, lalang gersang pun dijadikan perubahan. Saat malam tiba menjadi terasa siang, merasa terancam di dalam keheningan. Tersingkirkan oleh kejaman zaman, mengharap rasa kasihan pun tak lagi dihiraukan. Bersabarlah, tersenyum. Wih, kita ketemu sama anak-anak KPL nih. Halo, siapa namanya nih? Biasa, Bang Irfan. Bang Irfan, bawa hewan apa nih? Bawa musang. Oh, musang. Musang jenis apa? Kalau ini jenis musang Bali. Bali, turun dia nih buat kontes. Turun, sama. Wih, deh. Bawa turun apa aja ke KPL? Ada akar. Akar. Bali. Sama bulan, Bang. Bulan ya? Ush, banyak guys. Ini siapa nih kira-kira namanya? Namanya Atta dia. Oh Atta. Okay. Ini siapa? Ini musang lombok saya. Ini nanti lawan namanya. Oh lalu, dia. Sama lokalitas ya. Oh ini akarnya. Wih lucu banget nih, siapa nih? Misel ya. Kita sering ketemu nih sama Misel mah. Kalau ini, ente mana otternya bang? Hah? Kenapa nggak turun? Nah,
apa? Ah, tes tangan juri. Enggak lah, bohong, canda. Turun ya. Oke. Ini dia. Charlie nih, guys. Mendominasi banget ya. One eternity later. Jadi langkah kecil awal perjalanan panjang. Guys, kita konten bulan dulu guys, silakan. Masyarakat tentang musab disebut hama buas layak disingkirkan. Mamalia menawar beraroma pandan, akan jadi sorotan di masa mendatang. Menjaga dan tetap melestarikan alam, di akhir cerita semua akan hidup berdampingan. Jadikan kisah kita pelajaran berharga. Musang sebagai penyanyi Joni, Joni yes papa. Satu darah, bukan kurangnya bakat atau tanggalnya pengetahuan, melainkan tidak cukupnya keberanian. Coba jamah dan peluk penuh perhatian, yang kau anggap hama akan layak untuk dirumahkan. Beraroma pandan bertaring panjang perlahan, mereka mulai dianggap sebagai teman, diberi kasih sayang dan hidup dengan nyaman. Mengingat perlakuan manusia tentang lingkungan, pembalakan hutan tanpa ada peninjauan. Dikit demi sedikit rumah mereka dihancurkan, keegoisan menghanguskan pemikiran. Hijaunya daun tak sehijau pemikiran, kebutuhan meningkat, habitat semakin dilupakan. Semua kini hanya memikirkan tentang uang, lalang gersang pun dijadikan perumahan. Saat malam tiba menggarik rasa siang, merasa terancam dalam keheningan tersingkirkan. Sayang banget guys, sebenarnya kita prepare udah dari abis asar. Sebenarnya kita prepare udah dari sebelum asar guys, tapi ternyata diundur dan lama banget sekarang jam. Preparing lah, cuman nih kelamaan, kita gak nyangka itu bakalan lama gitu guys. Jadi si jam 5 ya, karena jam setengah 6. Jadi dari abis Abis Isoma iya. Kita langsung prepare. Kita di Makassar. Tidak apa-apa, semoga sukses. Amin. Ya wak. Oh, no, Musa ngambil apa? Mendapatkan peringkat ke-1, cuman gua nggak tahu nih. Jadi mau ini biayanya itu 100.000 guys. Sensor roll it. Ya, kita nggak tahu ya. Ya pokoknya thank you buat kalian semua yang udah ngikutin vlog ini. See you next time di konten-konten selanjutnya. See you next time. Bye bye. Ya sebelumnya terima kasih buat kalian semua, rekan-rekan KHBG, komunitas hewan bonjong gede, buat semuanya yang meluangkan waktunya, meluangkan materinya, dan meluangkan tenaganya. Itu pokoknya terima kasih banget ya buat rekan-rekan KHBG. Dan lebih khusus pula buat
Bang Ajun, Bang Budi, dan juga Bang Romi yang telah mempercayai kita ya untuk berangkat ke Cianjur. Gitu. Pokoknya mah big thanks, big respect, big pokoknya malah yang terbaik buat kalian semua. Thank you. Oh ya BTW, gue yang selebrasi itu maaf, gue nggak ada niat buat ngeramein, itu hanya tantangan dari anak-anak anggota, maksudnya tantangan dari anak-anak aja buat kalau lu menang juara satu, lu harus berani joget kucing muntah kayak gitu guys. Jadi saya nggak niat buat ngeramein, nggak ada niat buat apapun buat semuanya ya. Saya cuman ngejalanin tantangan aja gitu ya. Karena saya juga nggak bakal menduga gitu loh bahwa saya itu akan juara satu gitu. Jadi kayak gitu ya guys. Terima kasih buat semuanya. See you next time.